Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang ada di mana? Oke, kita sekarang mau makan. Di mana? Malang. Kita ada di daerah Pujon. Ini di belakang kita ada sungai, bagus banget. Turun-turun. Yo. Kita sedang ada di sebuah jembatan. Ini lokasinya ada di Pujon Rafting namanya. Tuh, Pujon Rafting. Yang kalau kalian dari Malang ke Kediri atau sebaliknya itu pasti ngelewatin sini. Tuh, namanya Pujon Rafting dan ini bagus banget. Rafting itu arum jeram ya, setahu kami. Gitu, itu kok banyak polisi lewat ya. Oke, seperti apa? Simak terus videonya. Ada getah apa ya namanya, getah damar bukan sih? Dia diambil getahnya. Wangi loh getahnya ini. Ini cium baunya wangi. Cium enggak? Wangi ya? Enggak. Wangi. Nah, ini ada motornya orang yang ada di sini. Oke. Oke, sekarang kita mau jalan ke lokasi raftingnya. Ini suara gemercik airnya kenceng banget karena di sini ini memang sungai yang banyak batunya. Jadi air suara itu tercipta dari benturan sungai sama batu. Nah, di sini itu banyak bangunan-bangunan yang kayaknya disewakan. Tuh, ada tempat cuci tangan yang pasti dingin banget karena ini tempat yang dingin dan di sana ada orang pacaran kayaknya, kenapa itu? Ini rapi sih, bagus sih tempatnya. Pujonrafting.com. Ada kamar mandinya. Ini ada kayak apa ya, rumah apa ya? Rumahnya segitiga. Ini cottage gitu. Sini rumah panggungnya nih. Ini cottage, terus ini ada kayak tempat pertemuan, ada kayak tanah lapangnya gitu, teman-teman. Bagus tuh, situ. Situ. Dah, kok pegangan lagi? Ayo turun. Rumputnya terawat. Terus ini rumahnya segitiga kayak ada jendelanya gitu nih. Kita mau lihat, kita tetap harus hati-hati ya. Oh, ada pintunya. Bisa nggak ya dibuka? Dikunci teman-teman. Nggak usah. Kena duri. Hati-hati ya. Yuk. Nih sungainya nih. Hati-hati ya. Ini kalau buat camping sih seru sih. Ayo. Ada lokasinya luas begini. Pujon Rafting. Yuk. Kita pulang.
kita ke sana naik lagi, nyeberang sungai, terus kita naik. Ayo. Ini ada apa, cottage yang belum jadi nih, segitiga. Ada batu-batu besar begini di sini. Ada pohon yang besar. Dan ini suhunya tuh di sini dingin banget, teman-teman. Jadi ini kami di sini jam 3-an. Kok jam 3 sih? Ini masih jam 1 siang ini. Setengah 2 lah kira-kira. Itu suhunya paling berapa ya? 26 kali 25 sekitar itu. Jadi dingin. Oh, ini ada buahnya ini. Nah, ini jembatannya terbuat dari kayu, lebarnya sekitar 2,5 meter. Sayangnya sungainya itu nggak jernih ya? Ya, karena ada balon-balon. Ada busa-busanya. Dan ini pohon pinusnya semua diambil getahnya ya. Yuk. Nah, kita tadi parkir mobilnya tuh di atas sana. Terus kita turun jalan kaki. Karena pengen lihat sebenarnya sih. Cuman pengen tahu aja. Soalnya kalau dari jalan, kan ini jalan nih. Ini jalan tuh, jalan Kediri. Jalan Pare Pujon. Satu-satunya jalan yang menghubungkan Pare sama Pujon. Nah, itu di pinggirnya, teman-teman. Dan ini kan dikelilingi bukit-bukit kayak gini ya, tebing-tebing ya. Itu enak dan suasananya itu sangat-sangat apa ya? Enak gitu. Damai gitulah kira-kira. Ini harusnya sih bisa dilewatin mobil, cuman karena kami bawa mobil kargo, kargo vlog ya kan. Itu jadi kami nggak berani turun, ntar naiknya susah lagi kan, nggak tahu kan. Ini aja, wih, menanjak, wih. Ya, sudut kemiringannya sekitar nggak nyampe 45 derajat sih. Ayo berjuang kak. Akhirnya sampai juga kan. Seperti itu teman-teman. Tuh, kami parkir kargonya di sana. Suaranya masih alami. Ada gemericik air sungai. Hewan-hewan, serangga-serangga gitu. Wah, kayak di alam betulan ini. Aduh, mantap. Ya, dan ini memang di alam sih. Di alam betulan ini. Coba kalau kita ke sana, pemandangannya lebih indah, Pak. Oke, tapi banyak nyamuk Aedes aegypti sih. Gimana? Tempatnya asik nggak? Seru nggak? Oke, teman-teman, segitu aja vlog nggak disengaja kali ini, karena kita mau lanjutkan perjalanan lagi. Kami dari Malang tadi, terus ini mau pulang ke Kediri. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.